Festival Beduk yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah secara resmi ditutup. Festival Beduk ini telah diikuti sebanyak 16 grup yang sebelumnya telah menjadi juara di tingkat kecamatan se-Jakarta Pusat. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, mengatakan, di kantor Wali Kota Jakarta Pusat terdapat suasana yang berbeda karena terngiang lantunan ayat-ayat suci Al-Quran serta pukulan beduk yang sangat serasi. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Muhammad Nurdin, menjelaskan, kegiatan Festival Beduk ini merupakan bentuk kolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan kegiatannya kolaborasi dengan PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan ini kita gabung, kita kolaborasikan. Kemarin babak penyisihan dan hari ini babak final. Jadi masuk kita ambil 5 besar untuk babak final. Kedepannya akan terus ada tiap tahun, ini tahun 2023, 2024 dan selanjutnya itu tetap ada dan nanti berjenjang ke tingkat provinsi. Harapannya dari Sudin Kebudayaan ketika ada festival di tingkat provinsi kita bisa menjadi juara umum. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.